Wah, bentar. Kita ini balapan, Pak. Kita balapan sama kereta api. Mantap, Pak. Terbilang sama kereta api, Bu. Balapan, Pak. Ayo, lampu merah, biarin dah, Robo. Yang penting ini. Ayo, Pak. Gantian, Pak. Oke, kita melebar ke kanan dulu. Oke, si tinjau lawi. Aman, Pak. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Bagasi ID. Oke, teman-teman, dan sekarang kita akan coba pakai steering baru ya. Saya nyalakan mesinnya langsung. Oke, dan ini kita nyobain ini, dan apa namanya, dimaklumi nanti kalau ada nabrak-nabrak teman-temannya, karena saya masih menyesuaikan sama ini teman-teman. Saya belum terlalu paham dan settingannya ini saya cuma salah-salah aja dulu teman-teman ya. Yang penting kita upload, dan saya sekarang pakai truk Dilan lagi, Pak. Kita pakai truk Dilan, saya nggak pakai mic ini teman-teman, karena micnya patah ini. Ini tempatnya patah teman-teman. Nggak tahu ini gimana ya. Saya pakai mic headset ini karena nggak ada lagi, itu nggak bisa, nggak ada tempatnya, nggak bisa kalau dipegangin. Dan kalau suaranya agak-agak bagus, mohon dimaafin teman-teman ya. Oke, dan kenapa saya pakai truk Dilan lagi nih, Pak? Karena kemarin saya dari Sidoarjo, dari Gresik, tapi pas di Sidoarjo itu saya ketemu truk ini beneran, teman, di daerah Gempol Wasuruan apa Sidoarjo itu ya. Itu ketemu truk ini, teman-teman. Saya lihat dari belakang, saya pernah tahu itu. Ternyata emang truk Dilan. Kemudian di depannya lagi ada yang tronton, teman. Wah, mantap sekali. Berhubung saya lagi nyetir, saya nggak bisa berhenti dan ambil foto truk itu, teman. Oke, tanpa banyak bacot, dan sekarang kita akan coba langsung ya, teman. Kita lihat mapnya dulu, nanti kita akan melewati si tinjau lawi, teman-teman ya. Kita sekarang ada di daerah antara Bukit Tinggi sampai Padang. Nanti kita ke arah Padang dulu, terus kita ke arah si tinjau lawi. Tinjau lawi itu di sini, teman-teman ya. Kita ke arah sini teman-teman ya. Oke, langsung kembali. Mantap, Pak. Sekarang kita pakai steering wheel, kita coba ya. Jadi maaf ya, nanti saya ini bakal ngawur atau enggak, kita lihat aja. Mungkin akan tetap ngawur teman-teman ya. Oke, kita langsung pakai truk Dilan. Kita masukin dirinya rem. Oke, Pak, mantap. Kita keluar pom dulu teman-teman ya. Wah, ditabrak. Hampir aja. Wah, ditabrak. Kasih jalan, Pak. Oke, kita langsung jalan. Kita coba langsung dari interior aja teman-teman ya. Biar saya enak ini bawanya. Oke, mungkin kalau masalah covernya ini belum sempurna atau pindahan giginya belum sempurna, dimaklumin teman-teman ya, karena saya masih baru pakai steering ini teman-teman. Tapi enak sekali sih ini steeringnya, seperti nyopir mobil beneran lah teman-teman ya. Mungkin akan, kalau nanti kalau bawa truk cabai tetap ngawur saya ini teman-teman ya. Oke, berat sekali, Pak. Oke, kalem-kalem aja. Oke, untuk mod truknya ini adalah truk Hino RTGD dari Mas. Dari RTGD ini awalnya versi satunya itu Hino RTGD dari CMT teman-temannya, tapi yang sudah diupgrade versi 2 oleh RTGD gitu mungkin ceritanya teman-teman. Mungkin kalau salah silahkan komentar aja, saya juga kurang paham. Yang jelas modnya ini free teman-teman ya. Oke, Pak. Tetap ngawur saya meskipun bawa steering. Kemarin saya bikin video unboxingnya itu, silahkan ditonton teman-temannya. Dan kemarin di video itu banyak yang nanya teman-teman ya, banyak yang nanya harganya. Dan harganya ini saya beli di online itu di Surabaya teman-teman ya. Di Surabaya itu
saya dapat harga ini steeringnya ini 4.399.000, terus shifternya ini 790 kalau nggak salah teman-teman, dan ongkirnya itu sekitar 150 sampai 200-an teman-teman ya. Dan itu dari Surabaya, jarak Surabaya ke rumah ini mungkin 3 sampai 5 jaman lah teman-teman, jadi lumayan dekat ya. Saya nyari di Surabaya, kalau saya nyari dari Jakarta itu ongkos kirimnya bisa 350.000 teman-teman. Oke, dan ini enak sih pakai steering teman-teman, bisa lebih real ya, kayak nyepir sungguhan, bisa lebih detail kalau di tikungan ini. Dan ini power steering teman-teman, dia bisa balik sendiri teman-teman ya, balik sendiri. Oke, kita kurangi giginya dulu. Terus ada apa lagi? Terus ada map, mode mapnya ini adalah map Sumatera 2.8 dari Mas Safar Ilham teman-teman ya. Dan ada apa lagi? Terus ada mode grafik. Mode grafiknya ini adalah SMC dari Mas Gilang Wisnu teman-teman ya. Terus ada mode vegetasi, ini adalah next gen vegetation yang sudah di upload alpha nabrak. Wah, turbilannya banter sekali. maaf teman-teman ya, saya ini excited sekali, saya nggak pernah nyepir sambil bicara gini teman-teman, saya bingung juga ini. Coba kalau dari awas nabrak dong, kan nabrak loh. Dan sekali kita nanti saya cobain setir ini pakai di setting jauh lawi teman-teman. Rasa kayaknya kita sudah nyampe Kota Padang deh teman-teman ya, cepet sekali ya. Oke, buat kalian yang sudah support channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian. Dan buat kalian yang baru nemuin channel ini dan suka dengan channel yang tentang simulasi atau simulator game gini, silakan langsung subscribe aja teman-teman di bawah ya. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya teman-teman ya. Oke, kita sudah sampai di Kota Padang. Awas! Bukan saya yang salah ya pak ya, bukan saya yang salah. Ngawur sekali dia tiba-tiba ke kanan pak. Oke, kita mundur. Itu mobil ngawur sekali tuh ya. Wah, ditabrak lagi sempak. Oke, terus untuk mod apa yang belum saya sebutin? Untuk mod traffic, ini trafiknya saya pakai traffic Sumatera 2.0 seperti biasa. Terus ada traffic all series dari SMT, terus ada traffic apa lagi ya? Traffic all series dari SMT, terus ada traffic apa lagi ya? Pokoknya silakan kalian yang mau tahu mod apa aja yang saya pakai di sini, silahkan cek deskripsi teman-teman ya, deskripsi video semuanya saya tulis di sana. Dan kemarin itu masih banyak yang tanya teman-teman ya, masih banyak yang tanya game ini game apa mas. Aduh, pertanyaan itu sendiri gimana ya, ada tapi lah, pelan-pelan. Mantap kalau pakai steering ini ya. Tadi sampai mana? Tadi sampai apa namanya? Pakai mode Wah, bentar. Kita ini balapan, Pak. Kita balapan sama kereta api. Mantap, Pak. Terbilang sama kereta api, Bu. Balapan, Pak. Ayo lampu merah biarin dah terobos. Yang penting ini. Wah. Motor pak merah pak, mantap sekali. Kereta api pun disalip teman-teman ya. Wow.
Pertanyaannya itu game apa, dan saya sebutin di sini aja teman-teman. Saya sebenarnya capek menjawab pertanyaan ini game apa teman-teman. Waduh, bensinnya habis pak. Ini adalah game Euro Truck Simulator 2 teman-teman ya, buat kalian yang belum tahu, dan ini nggak bisa di HP teman-teman ya. Ini hanya bisa di komputer atau laptop ya teman-teman ya. Duh, bensinnya merah teman-teman, bisa kalian lihat. Ini sudah memasuki daerah City Jauh Lalu teman-teman. Sebenarnya saya sudah pernah bikin video truk Dilan ini, tapi masih banyak request ya teman-teman. Dari teman-teman itu masih banyak yang request truk Dilan bang lewat City Jauh Lawi. Wah, oke okay, kalau gitu saya bikinkan aja ya. Oke. Aduh, kenapa berhenti pak? Aduh, mati. Kita kasihan rem. Silakan mesin, gasnya besarin. Oke, mantap. Oke, ini tikungan pertama kita lewati pak. Oke, tikungan pertama aman teman-teman ya. Tikungan kedua kita coba. Ini masih baru pertama saya teman-teman ya, pakai jaring gel ini teman-teman ya. Jadi mohon dimaklumi kalau kurang sempurna teman-teman ya. Tapi enak ini teman-teman, sungguh. Kalau kalian nyoba itu enak sekali. Terima kasih buat kalian, buat supportnya teman-teman ya. Kalian memang luar biasa dan teman-teman ya. Oke, ini sudah sampai. Ini di depan habis tikungan ini langsung si tinjau ini teman-teman ya. Wah, nyambel kan. Wah, ini tetap ngawur aja. Oke, di depan sudah di si tinjau teman-teman. Kita coba di si tinjau lalu ya. Dua teman-teman ya. Ini yang harus depan sana harus ngalah sebenarnya teman-teman. Dan interior. Ayo pak, gantian pak. Oke, kita melebar ke kanan dulu. Oke, si tinjau lawi. Pak terus dalam memang mantap ya tenaganya ya. Tadah, ini bensin bensinnya habis teman-teman. Saya kehabisan bensin sebelum pom mungkin ini teman-teman ya. Jadi kita akan berhenti di depan aja ya, karena durasinya udah lumayan lama ini. Kita berhenti di bengkel depannya teman-teman ya. Nanti kita lanjutin pakai truk oleng, pakai truk Scartaro Black mungkin ya next teman-teman ya. Ini banyak requestan dari kalian juga. Oke, mantap. Intinya ini reviewnya juga di sini teman-teman. Setirnya ini enak banget dipakai, bener. Ini paling enak intinya karena saya belum pernah pakai mungkin ya. Jadi ya enak aja. Oke, kita mungkin berhenti di depan ini, kita kasih sen. Wah, gini dah. Oke, kita berhenti di sini. Kita berhenti di tambal ban. Oke, kita berhenti di sini teman-teman ya. Karena bensinnya ini habis ya teman-teman, bisa kalian lihat. Nih, di bagian bawah itu bensinnya habis merah. Nggak akan nyampe kalau ke atas ya teman-teman, nanti kita akan kehabisan. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu, nanti kita lanjut lagi besok teman-teman ya. Oke, seperti biasa support terus channel ini dengan cara subscribe di bawah, jangan lupa nyalakan loncengnya bagi yang belum. Oke, seperti biasa saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.